Aynen. Gimana caranya bisa masuk Indonesia? Kami ini hanya diperintahkan untuk mengambil barang di kantor pos. Setelah itu jumlah dan segala macamnya kita nggak tahu, hanya memang ada perintah untuk mengambil paket makanan di kantor pos yang kemarin kami ditangkap itu. Kemudian selanjutnya perintah-perintah selanjutnya adalah bahwa ini harus dipecah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak. Sudah berapa kali? Iya, kalau saya sebelum ini sudah 5 kali pernah disuruh. Artinya saya pernah menjadi kurir dari Malaysia ke Indonesia. Siap.